warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Nabi Daud melawan Jalut dengan ketapel dan batu kerikil. Nabi Daud alaihi salam merupakan satu dari sekian banyak nabi utusan Allah. Ia memiliki banyak anak. Salah satunya yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia juga keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari anaknya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Daud menetap di kota Betlehem Palestina dan menjadi pimpinan Bani Israel. Setelah terbunuhnya Raja Talut, sebagai pemimpin, ia selalu memberi keputusan dengan adil dan bijak. Ada sebuah kisah menarik mengenai Nabi Daud yang melawan Jalut pada suatu peperangan yang dikutip dari buku dahsyatnya Doa Para Nabi oleh Syamsuddin Nur. Pasukan Raja Talut. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel tidak memiliki seorang pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk dengan mewahyukan Samuel, seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian dinobatkanlah Talut sebagai raja kaum Bani Israel. Raja Talut menyusun kekuatan militer dengan mengumpulkan para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi tentara. Tentara tersebut sengaja dilatih sebagai persiapan untuk menghadapi bangsa yang terkenal kuat, juga berani, dan telah lama menguasai Palestina. Ketika Talut merekrut orang-orang menjadi tentara, Nabi Daud bersama dua orang kakaknya diperintahkan oleh ayah mereka untuk bergabung dalam barisan laskar Talut. Meski demikian, ayahnya berpesan kepada Nabi Daud agar ia berada di barisan belakang karena usianya masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman berperang. Talut menguji kedisiplinan bala tentaranya. Apakah mereka mengikuti komandonya sebagai raja? Dalam ujian tersebut, sebagian besar pasukan tidak mengikuti perintahnya. Hanya sebagian kecil saja yang patuh, termasuk Nabi Daud alaihi salam. Melihat pelanggaran tentaranya, Talut bersikeras untuk membela tanah Palestina dan dengan menuju ke perang. Ia hanya bisa mengandalkan sebagian kecil rombongannya. Tibalah di medan perang dan berhadapan dengan pasukan musuh. Banyak dari rombongan Talut ketakutan karena mereka melihat lawan yang bertubuh kuat juga besar dilengkapi peralatan yang lengkap. Tentara musuh dipimpin oleh panglima bernama Jalut yang terkenal berani, terlatih, dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Setiap orang yang bertarung dengannya pasti akan terbunuh. Dikatakan bahwa rombongan yang Jalut bawa pada kala itu sebanyak 8.000 orang. Sementara pasukan Raja Talut hanya 300 orang, diantaranya Nabi Daud alaihissalam. Timbul rasa takut dan kecil hati di kubu Talut. Sebagian golongan kecil yang setia pada Talut tak gentar menghadapi Jalut dan tentaranya. Sebab mereka berbekal tawakal dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedia mati untuk berjuang dan merampas kembali rumah serta tanah mereka. Kelompok yang setia menyemangati kawan-kawannya itu lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 250. Yang artinya, ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Melawan Jalut dengan ketapel. Pertempuran dimulai. Panglima Jalut dengan baju besinya keluar barisan dan menantang pasukan Talut dengan mengajak bertanding satu lawan satu. Namun, tidak seorang pun dari tentara Bani Israel yang keluar. Jalut mengejek dan menghina rombongan Talut. Pasukan Bani Israel ketakutan dan bimbang menghadapi Jalut. Mendengar kesombongan Jalut, Nabi Daud lupa akan pesan ayahnya agar tidak ikut berperang dalam barisan depan. Beliau menawarkan diri dan meminta izin kepada Raja Talut untuk melawan Jalut. Talut merasa berat dan ragu-ragu. Belum lagi, Nabi Daud hanyalah seorang penggembala kambing yang bertubuh kecil dan bukan seorang prajurit. Nabi Daud kemudian berkata kepadanya, "Janganlah engkau terpengaruh oleh usia muda dan keadaan fisikku. Aku tahu, engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskan aku melawan Jalut. Ingatlah bahwa yang menentukan kemenangan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belaka.
Yang lebih penting adalah keteguhan hati, keuletan bertempur, iman, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hidup mati bagi seorang hambanya. Akhirnya, Talut memberikan izin kepada Nabi Daud alaihi salam dan memberikan pedang, topi baja, dan sirah atau baju besi kepadanya. Namun, beliau enggan untuk memakainya karena alasan berat dan belum terbiasa menggunakannya. Nabi Daud tidak memiliki pengalaman perang, bahkan tidak punya pedang. Ia hanya membawa sebuah tongkat, beberapa buah batu kerikil, dan sebuah ketapel untuk melemparkan batu-batu itu. Melihat itu, Raja Talut berkata kepada beliau, "Bagaimana engkau dapat bertarung hanya dengan bersenjatakan tongkat, ketapel, dan batu-batu melawan Jalut yang bersenjatakan pedang, panah, dan pakaian perang yang lengkap?" Nabi Daud menjawab, "Tuhan yang telah melindungiku. Taring singa dan kuku beruang juga akan melindungiku dari sabutan pedang dan panah Jalut yang durhaka itu." Beliau keluar dari barisan Bani Israel dan berjalan menuju Jalut. Melihat Nabi Daud yang hanya seorang pemuda dan tidak bersenjatakan pedang, tidak mengenakan topi, baja, dan zirah, Jalut berkata, "Untuk apa tongkat yang engkau bawa itu? Untuk mengejar anjing atau untuk memukul anak-anak yang sebaya dengan engkau? Di mana pedang dan zirahmu? Rupanya engkau sudah bosan hidup dan ingin mati. Padahal engkau masih muda. Engkau belum merasakan suka dukanya kehidupan. Engkau masih harus banyak belajar dari pengalaman. Majulah engkau ke sini. Aku akan habiskan nyawamu dalam sekejap mata. Dagingmu akan kujadikan makanan yang lezat bagi binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara." Nabi Daud alaihi salam menjawab, "Engkau boleh bangga dengan zirah dan topi bajamu. Engkau boleh merasa kuat dan ampuh dengan pedang dan panahmu. Akan tetapi, ingatlah, ia tidak akan sanggup menyelamatkan nyawamu dari tanganku yang masih halus dan bersih ini. Aku datang ke sini dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Bani Israel yang telah lama engkau hinakan, engkau jajah, dan engkau tundukkan. Sebentar lagi, engkau akan mengetahui apakah pedang dan panah yang akan mengakhiri hayatku atau kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merenggut nyawamu dan mengirimkan engkau ke neraka jahanam." Jalut melangkah maju mendekati Nabi Daud. Namun sebelum sempat mendekat, Nabi Daud segera melemparkan batu dengan ketapel tepat ke arah kening Jalut. Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada lemparan batu kedua dan ketiga, Jalut lalu terjatuh. Ia tersungkur di atas tanah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Matinya Jalut membuat tentaranya mundur dan lari karena dikejar oleh rombongan Talut. Sebagai imbalan telah mengalahkan Jalut, Nabi Daud dijadikan menantu oleh Raja Talut. Ia dinikahkan dengan putrinya bernama Mikial. Sesuai janji Talut, bahwa putrinya akan dinikahkan dengan orang yang bisa mengalahkan Jalut. Nabi Daud alaihi salam juga dianggap sebagai penasihat dan orang kepercayaannya Raja Talut. Beliau sangat disayang, disanjung, dan dihormati oleh mertuanya dan seluruh rakyat Bani Israel. Demikianlah kisah Nabi Daud melawan Jalut dengan ketapel dan batu kerikil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Wa akhiran, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.